Bener sini lokasinya, Feb. Sini dulu, Feb. Aduh. Ah, dulu. Maju. Maju dikit. Oke, jadi kita nerusin yang kemarin, Feb ya. Kemarin sempat ini ya. Ada Bang Sobri sama Bang Ade ya, Feb. Lolos. Enggak apa-apa. Insyaallah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa damaikan Mbah Pocong ya, yang kemarin lolos. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa seluruh sambung rasa dulu nih, biar semangat ya. Bulan Ramadan mudah-mudahan semakin sehat, semakin mudah untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan. Mental kaya, tokoh KB. Wujud, komentar dulu. Wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utang-utangnya secepatnya lunas. Yang belum dapat momongan, secepatnya mendapatkan momongan. Yang belum dapat jodoh, secepatnya mendapatkan jodoh. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Sehat. Mohon maaf lahir dan batin seluruhku. Ya, mudah-mudahan kalian selalu dirahmati Allah, selalu dalam lindungan Allah, dan semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Pesan saya satu, sedulur sambung rasa, tetap berpikir positif. Ya, gak usah nyinyir, gak usah iri. Ya, hidup kita jalanin. Nikmatin proses hidup, jangan banyak protes. Ya, karena semakin banyak protes, berarti kita semakin banyak mengeluh. Ingat, mengeluh itu membuat kita lumpuh. Ya, membuat kita lumpuh. Daripada kalian banyak mengeluh, lebih baik ciptakan ribuan cara untuk selalu bersyukur. Agar kita tidak menjadi hamba yang kufur nikmat. Kisah sambung rasa bukan siapa-siapa. Gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Karena yang punya apa-apa dan bisa apa-apa siapa? Allah. Ya, saya bukan dukun, bukan paranormal. Saya pria normal, ya. Dan saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustad, bukan gus dan sebagainya. Bukan. Saya hanya hamba yang doif. Saya hanya ingin semasa hidup saya ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Makanya saya berusaha ilmu yang diberikan Allah pada saya aplikasikan dalam kehidupan saya untuk membantu teman-teman sedulur semua. Mungkin yang ada sakit karena gangguan non medis, karena gangguan gaib, silakan datang ke Pendopo Sambung Rasa setiap minggu. Setiap minggu jam 11 siang, gratis, tanpa dipungut biaya, G-R-A-T-I-S, tanpa dipungut biaya ya, dan harap daftar dulu di nomor saya, ya. Lokasinya di mana? Pendopo Sambung Rasa ada di, klik di Google Map aja ada, Pendopo Sambung Rasa, tepatnya di Kampung Alas Tua Longkit, Desa Curug, Kabupaten Bogor, Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur. Ayo Feb, bismillah. Kemana nih, Feb? Sini. Kira ular, Feb. Buntu gitu loh, Feb. Hah? Nanjak sini. Oke. Bismillah. Allah. Bisa, Feb. Wah. Mantap lokasinya. Kemarin kamu juga ikut lari ngapain? Harus tetap kunci solawat sebenarnya harusnya. Oh ini. Di sini Feb? Tuh? Gak ada dia. Lolos lagi. Mbak Pocong lolos lagi. Assalamualaikum Mbak Pocong. Ini kan di sini kan? Baru ini. Baru hilang maksudnya. Ini di sini benar, Feb. Oh, ini kayaknya Feb. Ini apa ini, Feb? Assalamualaikum. Nanti ada gerak nih di sini nih. Keluar, Mbah. Kita ngobrol baik-baik di sini. Astagfirullah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Datang juga ya. Kita ngobrol baik-baik, Mbah. Ya. Itu baju sudah penuh darah, ya. Ini tanda mungkin banyak korban sampean nih. Itu darah pakai cap atau stroberi itu. Hah? Mbah, ini bulan suci Ramadan, ya. Ayo kembali ke jalan Allah, ya. Kita sama-sama kembali ke jalan Allah. Pintu tobat terbuka luas. Ini bulan suci Ramadan, Mbah. Kesempatan jenengan untuk mendapatkan taubatan nasuha. Bagi saya urusan saya, karena saya sebagai khalifah, ya, wakil Allah untuk hanya mengingatkan kepada Mbak Pocong yang terhormat, ya. Jadi bukan saya ikut campur dan sebagainya, Mbak. Saya mohon Mbak Pocong bisa menerima apa yang saya sarankan. Ingat, Mbak, hidup ini cuma sementara. Kalau sampean hanya nguber sesuatu yang dengan nafsu yang menjauhkan sampean dari cinta Allah, ridhonya Allah, gak akan berkah. Hanya karena nafsu sampean butuh duit menempuh jalan seperti ini, menyakiti orang, nurutin orang-orang yang gak beres seperti pingin ini, pingin itu. Sampean punya ilmu luar biasa, yang dimana itu ilmu dari Allah, harusnya dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Pesugihan, orang sakit hati dilayani, ini gak baik, Mbak Pocong. Izinkan saya mengajak jenengan untuk kembali ke Allah. Saya berharap kedatangan saya ini mudah-mudahan Mbak Pocong dapat hidayah. Ya. Sebaiknya pulang kali ya. Pulang gimana? Saya udah jauh-jauh di sini datang demi sampean dan demikian akhirnya itu, ya. Mampus kayak mampus gimana, jangan mampus. Ingat, Mbak, oh mati, tak bisa kau hindari, tak mungkin bisa kau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh mati, tinggal menunggu saat nanti. Itu, Mbah, tinggal menunggu waktunya. Ngobrol baik-baik kita. Ngobrol baik sesama makhluk Allah. Bedanya penampilan sampean konyol, ya. Penampilan saya biasa wae. It's okay wae. Saya gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, Mbah. Karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa cuma Allah, ya. Gimana, Mbah? Kok goyang-goyang terus? Ayo goyang. Gini, olahraga. Malam-malam olahraga gini sehat. Tapi jauh lebih baik bertobat baru berolahraga. Top. Gitu. Ya. Jangan mengganggu urusan saya lagi. Saya kan tidak mengganggu di sini. Saya mengajak jenengan untuk ke jalan yang baik. Ya. Ya sudah, kalau memang jenengan jujur saja saya benci, ya. Saya enggak sepakat dengan teman-teman yang punya ilmu yang dimanfaatkan untuk menyakiti orang. Ini kewajiban saya untuk meratakan, ya, ratakan dukun preketek. Nah, termasuk sampean berarti golongan dukun preketek. Saya tadi udah baik-baik ngobrol. Dah, mau sampean apa nih sekarang? Saya kepingin sekarang, Bro, jenengan berhenti bertobat mau saya. Ya. Ini jarak dekat nih kita, jarak dekat nih, ya, nggak usah jarak jauh ini. Siaran langsung jarak dekat nih kita, ya. Ingat, saya nggak bisa apa-apa, nggak ada sombong-sombongan di sini, riak nggak ada. Saya berusaha untuk berbuat baik di sini, ya, mengajak Mbah Pocong kembali ke jalan Allah. Terakhir kali saya ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jaga. Oke. Wajud. Hahaha.
Tobat mulai sekarang. Lumayan power sampean itu sebenarnya, tapi sayang kalau dimanfaatkan untuk ketidakbaikan. Ingat, man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa alayya summa ila rabbikum turja'un, katanya Allah. Sungguhnya perbuatan kebaikan yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri, dan perbuatan kejahatan yang kau lakukan niscaya akan menimpa dirimu sendiri. Kayaknya aja sekok enggak bisa mentul-mentul gini. Sampean mobil apa? Pajero apa? Fortuner kena mentul-mentul gini apa Alfred? Jangan diteruskan, jangan lanjutkan perjuangan sesatmu. Bertobat sekarang sebelum kena azab. Modiar kabeh uripmu. Lanjutkan, ayo udah. Bismillah. Kemen saya ikat tuh lama-lama, ya, ya, saya ikat nih lama-lama sambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Bisa bergerak sampean. Saya bilang apa? Hah? Pep, kita hipnotis enak ini, Pep. Tidur. Ngeri, deketin, Pep. Tenang aja, tidur. Udah. Tuh, astagfirullah, Pep. Wajahnya, Pep. Udah, Pep. Wajahnya, Pep. Masya Allah, Pep. Deketin, Pep. Gak apa-apa, kamu takut-takut. Tenang, itu udah aman dia. Tidur. Dengarkan suara saya, Mbak Pocong, ya. Dengarkan. Nama sampean aslinya siapa? Jawab dengan jujur-jujurnya.
Karso. Karso. Asli mana sampean? Kulon. Terus ini baju-baju pocong ini dari mana sampean? Kain ini dari mana? Jujur ngomong sama saya. Hasil ritual. Oh, hasil ritual. Ritual apa ini? Ini kain siapa? Kain pocong asli atau beli terus dibuat kayak gini? Ini asli. Oh, asli. Ini yang sering sampean buat ritual-ritual. Bantu orang pesugihan gitu. Pesugihan apa, praktek? Saya enggak percaya pesugihan. Emang benar itu? Pesugihan itu buat tamu sampean kaya? Saya mau tanya jujur. Tapi ada imbalannya. Oh, ada imbalannya. Imbalannya apa? Duit? Bukan. Apa? Nyawa. Oh, nyawa. Oh, tumbal, tumbal. Oke. Oke, sekarang sampean bertobat ya, ikut saya. Nanti ketika sampean buka mata, sampean manut sama saya dengan ikhlas, pikiran sampean tobat, dan semua serahkan pada saya alat atau media yang buat sampean ritual, yang buat sampean jadi seperti ini, serahkan saya dengan ikhlas. Sampean tobat, mudah-mudahan sampean dapat hidayah kalau mengerti angkuhan kepala. Dan semakin sampean melawan nanti, sampean semakin sakit, dan sampean semakin menyadari ketika sampean melawan, ingin berontak, mau menyerang saya, meneruskan pertikaian ini, sampean akan semakin mengingat kematian yang sangat dekat. Sampean akan mengingat orang tua sampean yang sebenarnya sayang sama sampean dan tidak berharap sampean jadi orang seperti ini. Ingat anak istri, sampean akan mengingat anaknya, keluarganya, bahwa mereka akan ditinggalkan, sehingga sampean ketika marah dengan saya mau bergerak, sampean semakin sedih dan mengingat mereka. Karena Allah, kuasa Allah, sampean kembali ke jalan Allah, sholat dan mau ikut saya ke pendopo saya. Pada hitungan ketiga buka mata. 1, 2, 3 buka mata. Tolong dikembalikan. Apanya dikembalikan? Kainnya ini. Oh, kain ini. Sampean dapat di mana ini? Ini dapat ritual di makam keramat. Oh, ini ngambil sampean? Iya. Ini pocong perawan yang matinya tidak wajar. Oh. Pas Jumat Kliwon. Oh, iya, iya, iya. Ini apa merah-merah ini darah? Iya. Masya Allah. Harus dikasih darah. Gitu? Biar tambah sakti. Biar tambah sakti. Oke, baik. Ya wis, ini berarti saya bawa ya. Kita kembalikan ya, atau kita larung, kita bakar lah. Ya udah, dilepas ini, harus dilepas ini. Gimana ini cara ngelepasnya ini? Aduh. Ayo sampean mulai bisa bergerak pelan-pelan tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Sabar-sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyan ayakul ala. Dari tanah, kembali ke tanah. Dah, ayo mbak. Bisa. Gaknya gimana ini, saya gak tahu ini. Baik, bangkai di sini. Ini sampean nyimpan bangkai apa ini? Ayo dibenerin ini. Lepas. Ikhlas, lepaskan semuanya. Ingat keluarga, anak istri. Tolong benar ya, dikembali. Ya, saya bantu. Dilepas, ini pocongnya dilepas. Sampai ikut saya ke pendopo sekarang. Ya. Jangan sampai ke tangan orang lagi. Ya. Tolong. Baik.
Yois, ayo sampe ikut ke pendopo dah. Terima kasih. Ya. Ayo. Ayo ikut ke pendopo saya. Ayo. Oke, ayo. Oke. Yois, selalu samuraso ya. Dan saya satu selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Selalu berpikir positif, berpikir yang baik, selalu berucap yang baik, karena ucapan adalah doa. Pikiran adalah Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya, ya. Dan berperilaku yang baik, rubah perilakumu jika hidup ingin berubah, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh, yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Muhammad.